dan Horas buat semua penonton setia dari channel Nikni 05. Semua kita dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki. Kali ini kita akan nge-review tailpipe atau biasa disebut knalpot, yang pada saat saya beli di salah satu media belanja online, itu diperuntukkan untuk mobil Isuzu Panther atau Kijang Innova diesel. Tapi kita coba untuk masangin di Tough Rocky. Jadi ketika pemasangan itu memang sedikit ada modifikasi, karena pada ujung pipa buang yang kami potong itu ukurannya berbeda dengan pipa tailpipe itu sendiri. Jadi memang sedikit ada modifikasi, dan silahkan di share dengan tukang lasnya agar pemasangannya lebih baik dan tidak mengeluarkan suara-suara yang tidak mengenakan untuk didengar. Untuk kondisi tailpipe itu sendiri, ketika saya beli dan ketika sampai di lokasi di rumah, itu kondisinya bolong, plong. Jadi kayak kita lihat di dalam itu nggak ada apa-apa, plek hanya tabung tailpipe doang. Jadi bisa dibayangin ketika rekan-rekan semua memasang tailpipe ini, ya suaranya sangat dahar, sama sekali tidak ada saringan. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin membeli unit ini, tailpipe ini, boleh mungkin beli saringan yang ada jual di media online juga, supaya suaranya sedikit teredam. Jadi pada video ini kita buka tabung filternya nih, Jal. Tabung filter supaya suaranya lebih garang, lebih plong. Panjangnya kurang lebih 1,2 meter. Wih. Jadi untuk yang masang juga hati-hati, supaya tidak terkena lelehan lasannya. Kita coba nanti gimana hasilnya setelah tabung dicabut, dibongkar, diganti dengan pipa plong.
kita kan profesional. Untuk harga telpapnya sendiri, kemarin saya beli di harga Rp150.000 sesuai dengan yang tertera pada gambar ini. Dan ongkirnya kemarin kebetulan gratis. Untuk jasanya, saya kemarin bayarnya cuma Rp50.000 pemasangan dan juga pemotongan pipanya.